Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Kabar pertama datang dari akun Instagram Ivan Gunawan yang memberikan informasi bahwa Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan akan kerja bareng lagi. Di sini captionnya, kerja bareng lagi kita. Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting dipersatukan lagi dalam satu acara besar, yaitu Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Menjadi juri expert Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Di sini juga selain mereka berdua ada Fasya Ungu, kemudian lagi ada Yet Bustami dan yang lain lagi. Rising Star Indonesia Dangdut 2021 akan segera hadir dan menemani aktivitas sahabat semua di rumah. Jangan lupa ya, saksikan Ayu Ting Ting menjadi juri Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Pastinya memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Semoga lancar jaya terus acaranya dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan berita selanjutnya di sini ada kehebohan Ivan Gunawan yang lagi nonton Miss World 2021 dan ditemani oleh Ayu Ting Ting dan beberapa kru yang lainnya. Di sini Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting sedang nonton pertunjukan yang dilakukan oleh Aura Karisma. Dari akun Instagram Ivan Gunawan, akhirnya malam ini tiba, aku mencoba tenang melihat dari sini, berdoa semua yang terbaik untuknya. Ya Tuhan, lihat dia, lihat betapa cantik dan menakjubkannya dia. Dia benar-benar terpukau, panggungnya adalah miliknya. Dia benar-benar menikmati dan bahagia. Kami mendukungnya Miss Grand Indonesia 2020. Aura Karisma, aku selalu mendukungmu dari Indonesia. Di sini Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting sangat kagum dengan penampilan dari Aura Karisma, finalis dari Indonesia, karena gaya dan lekuk tubuhnya yang begitu santai dan menikmati acara yang ada. Semoga membawakan hasil yang gemilang untuk Indonesia. Sehat selalu untuk Aura Karisma, semoga bisa membanggakan Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk Aura Karisma, begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Semoga selalu sehat dan diberikan kebahagiaan selamanya. Sukses dengan job barunya menjadi juri di Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Semoga segalanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Sehat selalu untuk semuanya, Fasya Ungu, kemudian lagi ada Iyad Bustami dan semua kru di Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.